Pandemi COVID-19 yang berdampak luas ke sektor usaha ternyata tidak banyak dirasakan oleh pengrajin cobek dari Tanah Liat untuk tetap berproduksi. Salah satunya, Rani Anjani. Perempuan berusia 22 tahun ini, seorang pengrajin cobek dari Tanah Liat yang berasal dari Kampung Ciluncat, Desa Cibadak, Kecamatan Cibubur. Berbekal pengalamannya bersama suaminya, Hendar, yang juga dikenal sebagai pengrajin, ia tetap memproduksi cobek yang dibanderol seharga Rp5.000 per cobeknya. Dalam sehari, dirinya bisa membuat cobek sebanyak 100 hingga 150 biji. Menurutnya, proses pembuatan cobek juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, dibutuhkan keahlian dalam memproses bulatan hingga berbentuk cobek tersebut. Sejak 2 tahun terakhir semenjak dirinya menikah, langsung mencoba-coba untuk membuat cobek dan hingga saat ini, ia pun sangat lihai untuk membuat cobek tersebut. Nah, untuk penjualannya sendiri nih Sob, biasanya ada orang atau bandar yang datang untuk mengambilnya. Sementara untuk proses pembakarannya, tak lama tapi hanya memakan waktu ya kurang lebih sekitar 4 jam. Mulai dari ambil tanah, dibulat-bulat, sampai dibikin, lama prosesnya, seminggu bisa keluar, sampai ke Bogor, Sukabumi, jauh. Kalau yang kecil bisa 200, kalau yang besar 150 juga bisa. Wah, keren juga ya Sob. Itu dia cerita dari para pengrajin, salah satunya Rina Anjani yang tetap berproduksi walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini guys. Hal tersebut membuat Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Cibubur, Elan Hermawan mendukung terus dan akan berupaya untuk mencarikan solusi bagi para pengrajin baik itu cobek, tungku, dan bata merah dari tanah merah. Untuk perkembangan cowet ini memang di Cibadak ini adalah beberapa pengrajin cowet ya. Mungkin saya sebutkan pengrajin lokal yang ada di Desa Cibadak ini. Kita pun sangat mendukung dengan keberadaan mereka. Tetapi yang masih kesulitan ini adalah dibentuk pasar, pemasarannya aja gitu kan. Dengan harga yang banyak kualitas-kualitas yang terbuat dari wilayah-wilayah lain. Karena tentunya banyak sekali pengrajin dari Tanah Liat ini yang ada di desa ini. Namun memang terkendala dengan pemasarannya yang belum maksimal Sob. Nah, pihaknya juga berharap mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi ikon Desa Cibadak di mana para pengrajin ini akan diperkenalkan ke dunia luar. Nah, itu dia Sob, cerita singkat dari salah satu pengrajin cobek yang ada di Cianjur. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita juga masih bisa menghasilkan karya-karya ataupun menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Untuk itu, jaga kesehatan selalu ya, dan patuhi peraturan-peraturan yang ada. Saya Rida Azizah, Andreas Matatias, mengabarkan. Sampai jumpa Sobat Cireks! Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru yang ada di Cianjur. Bye-bye!